You're still watching Entertainment News. Yeah. Oke, good people, menjelang makan siang nih ya. Kali ini Chef Norman akan memberikan resep spesial untuk menu makan siang Anda. Alright, dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini. Jangan lupa saksikan kembali Entertainment News sore ini jam 4:30 sore nanti. Thank you so much for watching. Yes. Have a great weekend and bye-bye. Apa mas, udang pancetnya dong, 1 kilo, 1 kilo aja. Nanti tolong dikasih es ya. Halo good people, hari ini saya akan masak udang dan saya sengaja datang sini untuk memilih udang yang segar. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih udang yang baik dan segar. Gampang sekali. Pertama, yang kelihatan oleh mata adalah kulit udang yang mengkilat dan warnanya sedikit lebih hitam, itu biasanya udang yang segar. Kemudian kalau diraba itu keset, tidak berlendir. Dan yang ketiga, kalau dicium nggak bau amis. Itu tips dari saya bagaimana cara memilih udang yang bagus. Oke, makasih. Nah, good people, sekarang udangnya, saya udah dapat udangnya. Dan sekarang kita langsung aja ke dapur, kita masak udangnya. Good people, sekarang saya akan membuat udang telur asin. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Pertama, saya mau panaskan minyaknya. Oke, kita panaskan minyak. Kemudian, saya akan mencampur tepung terigu dengan tepung kanji atau tepung beras. Ini ada tepung terigu, kita campurkan. Kira-kira sekian, 1:1. Ini saya campur tepung terigunya dengan tepung beras, atau boleh juga dengan tepung kanji, biar udangnya kriuk. Kemudian, saya kasih sedikit baking soda, sedikit saja. Kita kasih garam, kita kasih merica, kita kasih kaldu instan. Kemudian kita aduk. Ini udangnya bisa diganti dengan cumi. Tahapnya sama, bahan-bahannya juga sama. Oke, sama kita masukkan udangnya ke dalam putih telur. Kemudian kita panir. Semua udangnya sudah terlapisi, sudah saya panir dengan campuran tepung terigu dan tepung beras. Sekarang kita goreng. Kita goreng sebentar saja, jangan sampai terlalu gosong. Jadi nanti udangnya akan kriuk. Udah kelihatan banget ya, udangnya akan menjadi kriuk. Ini udah cukup, kita angkat. Nah, udangnya kira-kira seperti ini warnanya. Dan sekarang kita bikin sausnya. Kita ambil wajan yang baru, kemudian kita panaskan. Kita beri sedikit minyak. Saya akan tumis bawang putih. Saya lebih suka seperti ini karena biasanya aromanya akan lebih menempel dalam minyaknya. Jadi rasanya nantinya akan lebih enak. Kita tambahkan sedikit lagi bawang putihnya karena saya lebih suka aroma bawang putih yang lebih strong, lebih kuat.
Kita campurkan irisan daun bawang. Kita tunggu sampai sedikit wangi bawang putihnya. Oke, sekarang kita masukkan telur asin. Ini kira-kira 4 buah telur asin. Kuningnya aja saya ambil. Lalu dicincang. Kita aduk rata. Biarkan sampai telur asinnya menjadi lumer. Sedikit minyak. Oke, sekarang kita masukkan udangnya. Kemudian kita aduk rata. Kita aduk terus hingga udangnya terbalut rata oleh campuran telur asin. Oke, ini sudah tercampur rata semuanya. Udang telur asinnya sudah jadi. Sekarang saya akan plating. Good people, selamat mencoba.